senang dengan kedatangan beliau. Karena beliau bukan cuma datang, tapi membangun NTT. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Bahagia sekali. Yang pasti bahagia, cuman tadi nunggunya lama dari jam 6:30. Sempat mau pulang tadi, tapi karena dengar ada bunyi-bunyi itu langsung naik lagi ke sini. Akhirnya sempat dapat foto tadi di sini. Senang banget sih, rasa istimewa aja, kagum gitu. Pesanannya ada kuotio sapi goreng, capcay seafood, sama ada nasi goreng spesial juga. Itu rasanya deg-degan, soalnya saya mulainya sebenarnya jam 5 ya. Cuman karena demi Bapak, saya lempur demi Bapak. Oh my God, itu senang banget Bapak Jokowi. Wah, senang sekali. Sampai nih tremor tangannya. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Terus untuk waktu-waktu yang sisa ini, semoga lebih memperhatikan rakyat yang ada di Indonesia. Briefing dan lain sebagainya, Bapak langsung turun dan semangat juga, terus dengan gampangnya mengikuti gerakan tarian yang ada gitu. Jadi itu yang paling berkesan, karena tanpa di briefing, tanpa ada latihan, tanpa apa, Bapak langsung dengan sendirinya menyatu bersama kami, paling yang menarik bersama-sama. Semoga Bapak sehat selalu, Bapak dan Ibu Iriana semoga sehat selalu, sukses dalam segala hal, apapun yang Bapak akan kerjakan nanti, semoga sukses selalu. Yang paling penting sehat. Dan jangan lupakan kami masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kupang.